Thank you.
atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Yang berbahagia, Profesor Teknologi Dr. Hajar Rozia Muhammad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa menjalankan fungsi Naib Chancellor UiTM. Yang dihormati, Barisan Pengurusan Tertinggi UiTM. Yang berbahagia, Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Penolong Naib Chancellor INCA, Dekan-dekan, Rektor-rektor, Ketua-ketua Jabatan serta semua warga UiTM yang menyaksikan majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis pada hari ini, iaitu pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021. Untuk makluman semua, pelancaran Hari Kualiti dan Inovasi UiTM 2021 dianjurkan bagi merealisasikan peranan semua warga UiTM dalam pelaksanaan aktiviti kualiti dan inovasi sepanjang tahun 2021. Pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021 ini dipancarkan secara langsung melalui saluran rasmi YouTube UiTM Channel. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dengan ini dijemput Encik Muhammad Tami Johar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian urusan dan menentu segala keputusan. Selawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya sekalian. Sempena dengan pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021 dan sesi perkongsian amalan terbaik kecemerlangan operasi, kami menadah tangan memohon kehadratmu ya Allah, berkatilah dan rahmatilah kami. Golongkanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas nikmat kurniaanmu. Kami memohon kepadamu agar kau jadikan permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahannya kejayaan dan kesudahannya pencapaian yang cemerlang. Allahumma ya zal fadli wal in'am, ya zal jalali wal ikram. Bersempena dengan pertemuan ini juga ya Allah, engkau tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti menjadi teras amalan kami. Anugerahkanlah sifat kesungguhan dan ketekunan kepada diri kami agar sentiasa dapat melaksanakan kerja yang telah diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan. Jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkan keburukan. Hindarkanlah diri kami selepas ini ya Allah dari sifat-sifat yang lemah, malas, sering berputus asa dan suka bertangguh. Bukakanlah pintu hati kami untuk menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang berjiwa waja, sentiasa sanggup menghadapi rintangan dan cabaran demi menjana kecemerlangan dan memartabatkan UiTM, universiti kami yang tercinta ini. Allahumma ya wasi'al maghfirati wa ya munzil al-barakati wa rahmah. Engkau perkukuhkanlah ikatan perpaduan sesama kami. Engkau tanamkanlah rasa mahabbah dan kasih sayang sesama kami agar kami terus dapat bersatu dan bekerjasama dalam menyelesaikan segala masalah dalam urusan kehidupan kami. Allahumma ya basit, ya hafiz, ya raqib. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah perhimpunan secara dalam talian kami pada hari yang indah dan mulia ini sebagai satu perhimpunan yang mendapat rahmat dan keredaan-Mu dan mendapat perlindungan serta terpelihara dari segala tegahan dan larangan-Mu, Ya Allah. Allahumma yaj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la maqduda wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Muhammad Tamim Chua atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Seterusnya, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, penolong Naib Chancellor INCA untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajar Rozia Muhammad Janu, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa menjalankan fungsi Naib Chancellor. Yang dihormati Pengurusan Tertinggi UiTM, dekan-dekan, rektor-rektor, ketua-ketua jabatan serta semua warga UiTM yang menyaksikan majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat rahmat dan izinnya dapat kita hadir secara maya bersama-sama pada pagi ini dalam majlis pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021 dan sesi pengkongsian amalan terbaik kecemerlangan operasi UiTM. Untuk makluman para hadirin, majlis ini diadakan bagi mempegiatkan lagi aktiviti kualiti di PTJ seluruh UiTM serta menghargai inisiatif dan komitmen yang ditunjukkan oleh warga dalam menjiwai dan mengekalkan kualiti, inovasi dan penambahbaikan yang berterusan. Terlebih dahulu, di kesempatan ini saya amat mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajar Rozia Muhammad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang kini turut menjalankan fungsi Naib Chancellor UiTM kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021. Sebagaimana tuan-puan sedia maklum, yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Hajar Rozia Muhammad Janur telah menggerakkan pelbagai inisiatif kualiti sepanjang beliau memegang jawatan sebagai penolong Naib Chancellor INCA. Beliau juga aktif menyumbang idea dan berkongsi pengetahuan dari aspek kualiti dan inovasi di peringkat universiti awam maupun swasta. Hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada pengurusan kanan UiTM, semua dekan, rektor serta ketua jabatan yang merupakan tonggak utama penggerak kualiti di PTJ. Komitmen pihak pengurusan merupakan aspek penting dalam memastikan kualiti dan inisiatif inovasi dirancang dengan baik, diukur dan dipantau. Peranan pengurusan dalam menstruktur dan mengatur strategi yang mantap dapat menghasilkan peningkatan terhadap petunjuk kualiti di PTJ. Syabas dan terima kasih sekali lagi diucapkan. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua ketua unit kualiti UiTM yang telah memainkan peranan penting di PTJ masing-masing bagi memastikan pengekalan terhadap standard serta piawaian pengurusan dan akademik, malahan mengambil inisiatif untuk menggerakkan aktiviti inovasi dan penambahbaikan. Tidak dapat dinafikan, pelibatan ketua unit kualiti juga amat besar dalam merancang dan memantau pencapaian yang diperolehi di PTJ
yang menjadi titik tolak ke arah peningkatan penarafan di peringkat nasional mahupun antarabangsa. Syabas dan tahniah diucapkan. Semoga usaha dan sumbangan yang berterusan dapat meningkatkan momentum dan sinergi dalam gerakan kualiti di UiTM. Sekalung penghargaan juga saya rakamkan kepada auditor korporat UiTM, panel penilai Integrated Quality Management System IQMS, panel penilai program akademik UiTM, pakar rujuk penyelaras serta ahli kumpulan inovatif dan kreatif TPTJ. Jururatih kecemerlangan operasi penyelaras AKNC PTJ serta semua warga yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam gerakan dan inisiatif kualiti di UiTM. INCA amat menghargai dan mengalu-alukan kerjasama tuan-puan dalam memastikan jaminan terhadap pematuhan standard kualiti dan pelibatan dalam melaksanakan penambahbaikan melalui pelbagai idea dan inovasi yang telah dilontarkan untuk manfaat bersama. Hadirin dan hadirat sekalian, episod kualiti yang mengandungi elemen utama iaitu penambahbaikan sentiasa berlaku dan tidak pernah tamat untuk kita terus kekal sebagai universiti terbesar negara yang menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi yang seimbang. Jesteru adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk bersama-sama memainkan peranan di semua peringkat dan pastinya hasil yang diperolehi akan memperlibatkan keberkesanan dan kecekapan atau effectiveness dan efficiency organisasi. Akhir kata, tanya kepada warga INCA yang sepanjang tahun bertungkus lumus untuk memastikan aktiviti kualiti di UiTM dilaksanakan dengan baik dan mengikut perancangan serta memastikan jaringan dan kolaborasi dengan semua warga UiTM dipelihara dengan baik. Segala usaha yang berterusan tanpa mengenal lelah amatlah dihargai dan diharapkan akan berterusan serta memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, penolong Naib Chancellor INCA atas ucapan aluan itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, Profesor Teknologi Dr. Hajar Rosia Muhammad Chanur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang menjalankan fungsi Naib Chancellor UiTM untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih Puan Habibah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Penolong Naib Chancellor Institute Quality dan Pengembangan Ilmu INCA, yang dihormati tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan serta semua penonton yang menyaksikan majlis pada hari ini secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah rahmat dan izinnya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi ini dalam majlis pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021. Saya ingin merakamkan syabas kepada Prof. Suzana kerana nampak penambahbaikannya di sini. Kerana ada pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi untuk tahun ini. Alhamdulillah. Jadi saya ingin merakamkan juga ucapan syabas dan tahniah kepada pihak Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu atau INCA
atas komitmen dan usaha yang dilakukan dalam menyempurnakan majlis pada hari ini. Saya percaya dengan sokongan seluruh universiti, ya, INCA sentiasa peka dan telah menguruskan kualiti universiti sebaik mungkin walaupun kita sedang berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Hal ini dapat dibuktikan apabila semua aktiviti-aktiviti kualiti dan inovasi seperti penilaian akreditasi akademik, penilaian pengurusan akademik, kecemerlangan operasi, convention KIK dan juga pertandingan anugerah kualiti Naib Chancellor tetap berlangsung seperti biasa bagi tahun 2021. Saya yakin pihak INCA telah mengambil kira pelbagai aspek dalam kita mendepani fasa norma baru ini yang mana menghadkan perjumpaan secara fizikal serta penggunaan sumber keuangan universiti yang lebih cekap dan lebih efisien. Hadirin yang dihormati sekalian, pelancaran pada hari ini merupakan satu platform yang terbaik dalam kita menguar-uarkan kepada seluruh warga UiTM berkaitan aktiviti-aktiviti kualiti dan inovasi yang telah disediakan oleh INCA. Pada masa yang sama, kita melihat dan juga nak melihat penglibatan warga UiTM secara keseluruhannya dalam menyertai aktiviti-aktiviti kualiti ini, program-program kualiti ini supaya UiTM terus cemerlang, insyaAllah. INCA telah mengaturkan pelbagai strategi dan juga program untuk melaksanakan sepanjang tahun 2021 ke arah memantapkan dan melonjakkan lagi kualiti serta reputasi universiti dalam pelbagai aspek. Ini termasuklah menerusi penganjuran Bulan Inovasi yang telah dijalankan pada setiap tahun. Justru itu, pada tahun 2021, pihak INCA meneruskan inisiatif program kualiti dan inovasi universiti bagi memastikan pengurusan kualiti akan terus kekal relevan. Bertemakan kualiti dan inovasi melestari sinergi dan kecemerlangan universiti, saya percaya kerjasama antara warga khususnya dalam kebersamaan untuk merealisasikan inisiatif kualiti dan inovasi akan dapat meningkatkan lagi kecemerlangan universiti dalam mencapai UiTM 2025, insyaAllah. Hadirin sekalian, harapan saya agar semua warga universiti terus kekal membudayakan sistem pengurusan berkualiti ke arah menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti terkemuka dunia menjelang tahun 2025. Semoga pembudayaan kualiti dan inovasi di UiTM akan terus diperkukuh dalam usaha untuk melonjakkan kecemerlangan universiti di samping turut menyumbang ke arah penyatuan bangsa, keseimbangan sosial dan ekonomi serta kestabilan negara. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran Aktiviti Kualiti dan Inovasi UiTM 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Hajar Rozia Muhammad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa atas ucapan dan kesudian merasmikan program pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan paparan montaj aktiviti kualiti dan inovasi yang bakal berlangsung sehingga November 2021 untuk tatapan hadirin sekalian. Kita saksikan.
Itulah dia senarai aktiviti kualiti dan inovasi yang bakal berlangsung sehingga November 2021 dengan tema kualiti dan inovasi melestari sinergi dan kecemerlangan universiti. Untuk makluman para hadirin, tibalah saat untuk kita menyaksikan undian giliran pembentangan akhir finalis kecemerlangan operasi OE2020. Sebanyak 20 proses kerja telah dipilih oleh panel penilai kecemerlangan operasi UiTM. Kesemua finalis OE2020 ini akan membuat pembentangan akhir pada 14 dan 15 Julai 2021. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Profesor Teknologis Dr. Hajar Rozia Mohamad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa untuk mencabut undian giliran bagi proses kerja di bawah kategori pengurusan akademik. Okay. Saya baca. Baca dulu. Okey. A10, UiTM Cawangan Terengganu. Proses kerja sistem pra pendaftaran kursus copiers. Okey, pembentang pertama A10 UiTM Cawangan Terengganu ya, Prof? Ya. Yeah. Okey, silakan Prof untuk cabutan pembentangan yang kedua. Ada berapa pembentangan? Tak ada, 10 untuk proses akademik. Thank you.
terakhir ialah A2 Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Proses Kerja FPP Proses Penilaian Apel C. Okey, itu adalah pembentangan terakhir bagi proses kerja akademik. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajiah Rozia Mohd Janor, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa di atas cabutan undian itu tadi. Seterusnya, bagi kategori pentadbiran dan kewangan, dijemput yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Penolong Naib Chancellor INCA untuk membuat cabutan undian. Silakan Prof untuk pembentangan pertama. Okay. Abdul Razak. Yang ketiga terakhir Prof, nombor 8. Kelapan. P7, Perpustakaan Tun Abdul Razak, Proses Kerja Pengurusan Statistik Perpustakaan UiTM. Okey, ada tiga ya untuk Perpustakaan Tun Abdul Razak. Ya. Yeah. Ini pembentangan kedua terakhir Prof, yang ke-9. K2, Fakulti Sains Gunaan, Proses Kerja, Prosedur Pengurusan Perolehan. Okey, ke-9 Fakulti Sains Gunaan dan yang terakhir sekali Prof untuk pembentangan OE 2020. Yang terakhir. K1, Perpustakaan Tun Abdul Razak, Proses Kerja, Proses Cadangan Pembelian Buku di Sistem Wheels. Okey, itu dia pembentangan yang terakhir. Proses kerja. Okey. 10 itu dia cabutan undian untuk proses kerja bagi pentadbiran dan kewangan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Penolong Naib Chancellor INCA di atas cabutan undian itu tadi. Terima kasih. Untuk makluman para hadirin, senarai giliran pembentangan akhir finalis OE 2020 telah kami rekodkan
dan akan kami paparkan melalui media sosial INCA. Dengan ini, tamatlah sudah pelancaran aktiviti kualiti dan inovasi UiTM 2021. Diharapkan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang mendapat sambutan dan memberikan impak terhadap pengurusan kualiti di seluruh UiTM. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Hajar Rosia Muhammad Janur kerana telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh warga UiTM yang telah mengikuti majlis ini melalui saluran rasmi YouTube channel UiTM. Untuk makluman para hadirin, kita akan berehat seketika sebelum memulakan sesi perkongsian amalan terbaik kecemerlangan operasi siri 2 pada jam 10.30 pagi yang akan berlangsung melalui pelantar Cisco Webex. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.